Berikut jadwal siaran langsung Piala AFF U19 2024 pertandingan ketiga Selasa 23 Juli 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor, hasil match kedua dan head to head. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Piala AFF U19 2024 pertandingan ketiga Selasa 23 Juli 2024 Kamboja versus Filipina jam 19.30 live aplikasi video dan Moji TV dan Indonesia versus Timor Leste jam 19.30 live aplikasi video dan SCTV. Head to head Timnas Indonesia versus Timor Leste. Timor Leste kalah 0-2 atas Indonesia pada pertandingan semifinal Piala AFF U19 tahun 2013. Indonesia menang 5-0 atas Timor Leste pada pertandingan kualifikasi AFC U19 tahun 2017. Indonesia menang 4-0 pada pertandingan babak grup Piala AFF U19 tahun 2019. Dan pertemuan terakhir, Indonesia menang 3-1 atas Timor Leste pada pertandingan kualifikasi AFC U19 tahun 2019. Klasemen sementara Piala AFF U19 2024 Grup A, Indonesia di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Timor Leste di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, dan Filipina di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup B, Australia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Myanmar di peringkat kedua dengan koleksi 2 poin, Vietnam di peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin, dan Laos di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup C, Malaysia di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Daftar runner-up terbaik Piala AFF U19 tahun 2024, Thailand di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Timor Leste di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, dan Myanmar di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin. Daftar negara lolos ke semifinal Piala AFF U19 tahun 2024, Australia juara Grup B. Sementara Indonesia butuh 1 poin untuk lolos ke babak semifinal. Sementara daftar negara yang dipastikan tersingkir, Kamboja Grup A, Myanmar Grup B, Vietnam Grup B, Laos Grup B, Brunei Darussalam Grup C, dan Singapura Grup C. Bagan semifinal Piala AFF U19 tahun 2024, juara Grup A akan menghadapi juara Grup C, sementara juara Grup B Australia akan menghadapi runner-up terbaik Grup A atau Grup C. Top skor sementara Piala AFF U19 tahun 2024, Jack Nadowski memimpin dengan koleksi 5 gol, diikuti Muhammad Iqbal Guijangge, Abid Safaras, Aryon Sulemani dan Pavitran Gunalan dengan koleksi 3 gol. Jadwal pertandingan Rabu 24 Juli 2024, Laos versus Vietnam jam 15.00 live aplikasi video dan Myanmar versus Australia jam 15.00 live aplikasi video. Jadwal pertandingan Kamis 25 Juli 2024 Malaysia versus Thailand jam 15.00 live aplikasi video dan Singapura versus Brunei Darussalam jam 15.00 live aplikasi video. Jadwal semifinal Piala AFF U19 2024 Sabtu 27 Juli 2024 semifinal pertama Australia akan menghadapi runner-up terbaik Grup A atau Grup C jam 15.00 live aplikasi video dan SCTV.
semifinal kedua. Juara grup A Indonesia akan menghadapi juara grup C jam 19.30 live aplikasi video dan SCTV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala AFF U19 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.